بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين سيدنا إخواني الكسير سلام جهترا di petang yang mulia ini di dalam ruangan ma'al Quran bersama dengan Al-Quran bersama dengan kalamullah bersama dengan pengertian Al-Quran bersama dengan penafsiran Al-Quran bersama dengan saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya dan rahmat dapatlah kita bertemu dan bersua muka dalam ruangan yang barakah ini. Lalu kita nak faham makna Al-Quran dan nak mengamalkan isinya. Alhamdulillah kita bersama dalam surah tafsir surah Yasin pada siri yang ke-23 pada ayat yang ke-38 39 dan seterusnya insya-Allah. Alhamdulillah kita mari baca sedikit ayat Allah Subhanahu wa taala daripada ayat 38 sampai kepada ayat 40 insya-Allah. Kita ambil berkat dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkati hidup kita dengan kita membaca tiga ayat ini insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون يا سيدنا إخوه الكسيف الحمد لله سلامنا الله سبحانه وتعالى jelaskan pada kita berkenaan dengan di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ialah waktu malam. Waktu malam yang gelap gulita, tidak ada siapa boleh tengok, tidak ada cahaya. Bila Allah Subhanahu wa taala menghapuskan waktu siang atau menghapuskan cahaya matahari dan Allah Subhanahu wa taala firman kepada kita seolah kata Allah Subhanahu wa taala dia lapuh nasluhu minhun nahar, seolah Allah Subhanahu wa taala dia lapuh waktu siang tu wihilla wihabish, tidak ada kulit sedikit pun. Kalaulah belulai, kalaulah kulit lembu, belulai lembu bila dilapuh dalam isi itu tidak ada lekat kulit sedikit pun. Mana tahu nampak isi selalu dah. Begitu juga bila dilapuhkan waktu, dilapuhkan waktu siang tu, dibuaikan waktu siang, maka tidak ada cahaya sedikit pun. Fa'idha hum mudlimun, maka dapati mereka itu tu berada dalam keadaan gelap. Siapa lagi yang kuasa dalam dunia ni nak buat biar di dunia ni gelap, dunia ni cegah? Tidak ada kuasa malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bila dia gelap pula tu, tak ada siapa nak apa? Tak ada siapa kuasa nak mencegah pula. Nah, gunalah pelita dunia. Gunalah. Dah, marilah berisak api atau ungkan atau ungkon faifa, ungkan faifa tu mari sepakat fok dia nak mencegah dunia. Boleh. Kalau cegah ni sekadar tempat tu ya. Kalau pelita kita ni sekadar 10 mik gitu ya cegah. Kalau spotlight sikit sekadar 20 minit gitu ya nak bercerah semua tak boleh. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang kuasa nak buat seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu ayat dan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu al-lailu naslakhu minhun nahar fa idza hum muzlimun. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut pula berkenaan dengan satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala itu matahari atau mentari. Nah, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dan mentari itu, matahari itu, dia berlari, berlari kepada tempat yang ditentukan, li mustaqarrin laha, pada satu tempat yang ditetapkan dia tengah langit, tengah langit kadang-kadang. Mustaqar, mustaqar, berkata para ulama, mustaqar kabidis sama, di tengah-tengah langit. Duk dia zuhur dah, duk dia asar dah, duk dia maghrib dah. Kita pergi berehat, tidur setahun, ni mari naik pula, tari pula. Nah, mari waktu subuh pula. Tajri, berlari fa'fa dia tu. Tajri li mustaqarri laha, dhalika taqdirul azizil alim. Itulah. Itu adalah takdir. Apa yang kata? Aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat al-aziz, yang maha perkasa. Nah, qawi. Qawi ni gagah. Aziz pun gagah juga. Al-alim dan maha bijaksana. Ni Allah Subhanahu Wa Taala, dia wayak kata dia itulah yang hatu. Dia itulah dia bawa. Nah, bawa langit atau bawa matahari, dialah. Nah, awi matahari tu lari, berjalan, tetap di situ, tetap di sini. Masya-Allah. Ni semua tu takdirul azizil alim. Sebab itulah yang saya baca dulu katanya satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila tari itu gaib, bila tari itu hilang, bila tari itu tak ada lah di waktu maghrib, maka Abu Dzar radhiyallahu anhu dia masuk dalam masjid, maka dia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu tari itu telah terbenam dalam dalam bombing, makna tergaiblah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya dan bersabda kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, atadri aina tadhhabu hadhihi asy-syams, adakah kamu tahu di mana matahari ini pergi? Matahari tak ada lah ni tu. Gelak kan? Matahari pergi ke mana? Jawabnya Abu Dzar, faqultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih tahu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita pada Abu Dzar dan boleh sapa pada kita ni. Dia kata, tadhhabu tasjudu tahta al-'arsy. Dia pergi sujud di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Fatasta'dhinu fayu'dhanu laha. Maka dia izin, nak minta izin dengan Allah, dan supaya dia tu diberi izin nak pergi sujud pada Allah Subhanahu wa taala, maka fayu'dhanu laha, maka diizin baginya. Jadi tekoh gaib tu ya gimana? Ya pergi sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita yang ada gambar dengan akal kita, dengan otak kita, supaya kita ke sujud ya ada kaki ke? Ini kita nak mikir sendiri. Dah nak mikir kita. Dan Nabi ayat lagu tu hadis ni mana ustaz? Hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis sahih. Dan kita nak kata, ustaz, dah duk kita away kat tu. Dah kena away por. Pakak dengar sudah. Dah. Kita disuruh dengar. Sahabat tak ada tanya lagi, kata, matahari sujud baik mana? Nah, matahari dia jalan semua kita ke? Dah, dia sujud cara dia. Nah, walillahi yasjudu. Dan bagi Allah lah. Yasjudu, sujudlah. Man fis samawati wa man fil ard. Apa yang di langit? Siapa yang di langit dan siapa di bumi? Batu sujud tak sujud? Pakai kayu sujud tak sujud? Pas sujud pun kita ke pokok-pokok? Dah, tak boleh mikir lah. Alat sujud tak sujud? Kita nak mikir alat sepengah orang? Jangan. Kita yang nak mikir, kita sekadar tu ya. Sekadar tahu sekadar tu ya. Tahu sujud, sujud, sujud. Sebab berlainan dah. Sujud manusia baik lain dah. Ada macam-macam lain dah. Sujud makhluk lain baik lain pula. Semua tasbih.
Tasbih kita ni seorang bahasa ni subhanallah subhanallah subhanallah, tasbih kita. Tasbih burung tu bahasa Rio. Bukit lagi. Dah ya jibalu awibi ma'ahu. Nah, ha wattair, eh bukit. Tasbihlah bersama dengan Nabi Daud dan burung, tasbihlah bersama dengan Nabi Daud. Nampak tu? Bak lain tak serupa kita. Warra'du yusabbihu bihamdi. Dan nah, main kata guruh. Kita nak bunyi. Suara guruh tu bunyi gum-gum tu ia tasbih dengan dah. Ha, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tak serupa kita dah. Sebab itulah kita yang nak mikir banyaklah. Kita pihak kata Nabi ayat kata matahari gi sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana? Di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, ni makna kata kita kena duduk situ. Sekolah tak ada, ada. Lepas tu, tak ada kena back tu, back ni. Dah, kita ada hadis diri tu. Nah, duk wasa nak gamar, duk wasa nak supa, duk wasa, tak kena mikir banyak lah situ. Ha, dia tu tak supa kita. Kejadian langit tak supa kita. Dah, kejadian kita ni, dah tak supa dengan kejadian langit dah. Atau tak supa dengan kejadian matahari dah. Ha, ni. Rasulullah kata, dia raih gimana? Gi sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fa wa yushaku an tasjuda wa la yuqbalu minha wa tasta'dhin fa la yu'dhan laha. Dan hampir-hampir dekat-dekat dah ni kerat, dekat-dekat dah nak sampai masa yang dia nak minta sujud kepada Allah, Allah tak siwi itu sujud. Allah tak ui pada dah kepada matahari sujud pada Allah. Nanti nak sampai waktu dah tu dia minta izin dengan Allah, Allah tak izin, Allah tak ada anuyat dia sujud. Ha, bila siapa di situ tu, bila Tuhan tahu tak izin dia sujud, dia meminta anuyat, Tuhan tak anuyat, dikatakan kepada mentari tadi, kepada mentari atau matahari tadi, irji'i min haythu ji'ti, mengkeliklah, kembalilah daripada tempat yang kamu datang. Maka di situlah matahari naik sebelah jatuh, matahari naik sebelah jatuh, sebelah barat. Di situlah berlakunya kiamat. Di situlah tak terima lah taubat manusia. Ha, ni ustaz ayat dah katanya, di antara akhir alamat kiamat yang besar ialah apa? Tulu'u syamsi min maghribiha, naiknya matahari sebelah balik jatuh. Ya saudara dikasihi. Eh, ha, hadis ni hadis apa? Hadis yang diriwayat oleh Al-Bukhari. Ha, maka ulama dia mari, nah, dia mari tafsirkan wasyamsu tajri li mustaqarrin, dan matahari berlari pada satu tempat. Nah, pada satu tempat yang tetap. Mana dia? Gapo dia? Nah. Wa mustaqarruha huwa makanun tahta al-'arsy. Satu tempat di bawah arah Allah Subhanahu wa taala. Satu tempat di bawah arah Allah Subhanahu wa taala, di situlah matahari giduk sujud. Kullu lailatin 'inda ghurubiha, di sujud tiap-tiap malam ketika dia raih, ketika dia terbenam. Ketika dia terhilat, kau turut mana kita gelak kau tu. Walaupun kita katanya ustaz, negeri kita gelak Mekah syurah. Tak nak kira lah. Dah. Duk making otak kita tu pun kata. Bukan kerja kita lah tu. Dah. Duk make otak mari tak tu selera kita. Dah. Kalau kita make otak kita tu. Ambil tak awal-awal. Atau kita mendahului otak kita dengan apa yang di. Dah. Yang di. Gapo tu yang diwahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita selera. Ni yang kata bila dalil naqli dengan akli, ya kena benar dalil naqli, nakal. Nakal ni warid. Mana tu satu dah riwayah, satu data benar yang data pada Rasulullah warid. Dah bagi kata nakal yang dinakalkan daripada hadis-hadis Nabi. Ha ni akal, nakal. Dan kalau kita gemik akal kita, nah, bang kata kita tidak akan dah berjaya dalam kita tu beragama. Sebab itulah Umar radhiyallahu anhu dia kata, "Ish. Nah. Kita kucuk batu hitam tu, aku kucuk batu hitam ni bukan gapo dak. Kalau tengok batu hitam Hajar Aswad ni tak ada pedah gapo. Tak ada boleh bersiar, tak ada boleh gapo, tapi aku dapat Nabi sujud, Nabi gapo, Nabi kucuk, aku kucuk." Turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mana kata satu benda yang kita kena bahas itu. Maka di sini tu dia kata tasjudu fihi kullu lailatin 'inda ghurubiha.
Matahari tu dia sujud pada tiap-tiap malam ketika dia tu dah ghurub, ketika dia tu hilang daripada bumi, mana tu hilang daripada kita, dia pergi sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Fatastamirru sajidatan fihi tulal lail, maka dia sujud di situ tu dah sepanjang malam. فعند طلوع النهار يؤذن لها في أن تطلع من مطلعها أولا. Bila naiknya, bila sampai ya waktu pagi, maka diizin pada dia tu klik gi naik atau gi naik sebelah balik naik dia semua tu. فإذا كان آخر الزمان, bila habisnya masa dunia, sampainya hari kiamat, maka لا يؤذن لها في الطلوع من المشرق, dia tidak diizin supaya naik daripada sebelah naik, sebelah balik timur. Bahkan bal yuqalu laha, bahkan dikatakan pada dia, irji'i min haythu ji'ti, kamu kembalilah daripada tempat kamu mari ni. Mana kamu mari sebelah balik jatuh, kamu klik naik sebelah balik jatuh pula. Fatatlu'u min al-maghribi, maka dia pun naik sebelah jatuh, sebelah balik barat. Di situlah berlakunya kiamat. Ya saudara dikasih, situlah dah, kita tak kena duk mikir banyak, duk buat apa-apa reno-reno, tak ada kena duk kaifa-kaifa, back mana tak kena mikir banyak situ. Nah, sebab tu dah pai kata kita suruh nah imanan, iman, dan pai kata wa taslima, nah wa yusallimu taslima, suruh pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Isra back mana eh? Song ke Rasulullah Isra? Isra ambil di mana? Di Baitillah. Kepada Baitul Maqdis. Lepas tu ambil di Baitul Maqdis, mikrok kepada langit pula. Dalam masa tu lah, sehari tu songkat, main song otak kita selerok. Tak kena song tak. Habis tu bakar dinamakan As-Siddiq, dia cahaya berlaku apa yang Rasulullah koyak. Nah, kita pun kena duduk situ. Kita kena percaya berlaku apa yang Rasulullah koyak. Jangan kita tak percaya apa yang Rasulullah koyak, dia pergi percaya pada orang lain. Bila kita kata Rasulullah dah tak ada koyak, mula nak murih pada Rasulullah, mula dah tak ada, tak seturut dah pada dengan Rasulullah ni, bahaya. Oleh itu dah kita kena apa yang diroyak oleh Rasulullah kita percaya. Cara mana kita tak sabar akal kita nak mikir, dah mata kita nak tengok, telinga kita dah nak dengar biasa mana tu, dan kata tak sabar situ. Ya saudara dikasih, setengah baca air pula yang kita baca ni, jumhur baca ke apa? Tajri li mustaqarrin laha. Dan Abdullah dan Ibn Abbas dan Ikrimah, dan Atta Ibn Rabah, Zainal Abidin, dan anak dia Al-Baqir dan As-Sadiq Ibn Al-Baqir, dan Ibn Abi Abdah, dia dibaca apa? Tajri la mustaqarra laha. La mustaqarra laha, tidak ada tempat baginya. Maka di sini tu baca air ni, ada setengah dibaca ke apa? Baca ila mustaqarrin laha, nah, kepada tempat yang tetap baginya. Wala bagaimana kita baca seperti mana kita baca tu, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, nah, kita baca tu. Makna kata matahari itu dia berjalan berlari, nah, berlari keliling apa? Keliling tempat hak yang dibuat jalan dia tu sebagai ray dia tu. Tajri li mustaqarrin laha. Katanya ulama mustaqarrin mana tu jalan dia, ray dia. Kita tak pernah temu. Nah, kereta api jalan atas mata besar, ada tak? Tak bisa temu. Kereta api jalan atas mata besar, nak kita boleh. Ya, tayar dia tak sama dengan tayar ke apa? Tayar kereta. Nah, tayar kereta tamada ni. Ya kena ada jalan dia. Kalau lah kereta api kena ada jalan dia, ada ray dia, tak kira lah kereta api hak betul. Ray betul mana, betul dekat tanah atau ray betul gantung. Kalau kita pergi kat Cina ke apa tu, kereta api tu ray dia ray gantung. Gantung sakuk, sakuk sepeng kita sakuk pun sakuk baju. Tayar tak ada lewa. Hak awak sing sakuk atas. Begitu kat matahari ni, masya-Allah. Ya jalan turut ray dia, turut jalan dia, turut sare dia, turut lane dia tu. Yang digunakan dah, lane mana tu, lagu tu. Tu musing, musing, musing. Sebab waktu
لا بغادو تجري لمستقر لها تجري حول مركز مدارها الثابت التي تسير حوله بحسب وضعها النجمي يدو ماشي معنا بلا كده نجي نجي هاجا بها علم الفلك لا kita 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 ngaji hak ilmu falak kita boleh tahu mengata jalan goning ya musim macam mana ya putar ya semak mana jauh mana bila kita ngaji dia dia ada ilmu falak nah ada rasa kita ada ilmu darasa kita ngaji jadi bila kita kau ngaji darasa kita kau yakin kata Allah ni kuasa bila kita ngaji ngaji darasa kita kau yakin katanya kita nak buat apa tak boleh sekadar kita tubik daripada apa daripada dunia ni nah tidak ada oksigen ni nah selerok dah tapi itulah kita tengok reno kapal tuban ni dah kena pakai oksigen reno kalau bocor sikit dalam kapal tuban tembok oh sebab apa saya tanya dah tanya orang yang biasa buat kapal dah kapal tuban dia kata dia kena lepas oksigen tu ada dah di mana tu di keliling kapal dalam tu apa sebab nak urat ngin tu kau yang naik. Kalau bocor tu tembok selalu dah. Tapi kapal tuban dia mudah tembok. Ha ni, besi berat. Kita ambil besi lepas. Jatuh bok ah. Nah, tetapi bila adanya panggil kata oksigen untuk dia lah. Seperti kita duk buh ke apa tu panggil kata? Duk buh oksigen gas. Dah, gas apa kata gas. Gas untuk buah apa? Buah lemong tu kan. Lupong tu kan. Kita siu atau kita buh gas dia tu kita katuk terlepas ya Allah naik. Kapal lagu tu bila yang naik dah tu ya kena ada oksigen atau gas dia keliling tu. Barulah ya duk tak ada jatuh. Apa tu sayap tu? Dah sayap kerah. Tapi ya main apa ya main akik turun. Bila nak lekok ya apa? Ya turun ni buka hak tu akik bila nak break dah sayap dia dah buka sayap dia tu sayap. Bukan semua sayap sada, sayap tepi-tepi, sayap belakang. Dan sayap halah-haluh tu dia akik. Sepengah, tengok kali ke sepengah burung dah. Ni mak kata semua tu panggil tu amal al-jadibiyah. Dan bila kita naik lepas pada tu. Dan lepas pada dan can ke apa? Lepas pada can uzun ke apa nama tu dah? Manusia tak agak dah. Nak kita boleh. Lagi panggil tu faqdut tawazun. Hilal sumdun. Ada seorang daripada Amerika. Baru-baru klik ni. Dah, giduk atas. Dah giduk duk cara ha apa ha daun tiam ke apa nama tu? Atas nulah. Atas bang kata atas udara tu. Lek luar dunia tu, lek luar pun lek luar bombing kita lah. Ya duk 180 hari. Dekat-dekat dengan 200 hari. Bawa klik mari tu nak jalan tak boleh. Kena orang pipeng dia. Bang kata tak kaki tak kena. Siapa setara tu? Pak kita lagi mikir banyak banyak pada tu lagi. Padahal ni pun cukup dah. Nah, padahal ni pun cukup dah kita dah ada ni. Mana tak cukup dah dengan kita tu beriman. Padahal kita kena naik kau tinggi, kau tengok Allah dunia kita haluh ya. Bumi kita haluh ya. Banding dengan bumi-bumi lain, banding dengan bintang-bintang lain, teruk kita. Ha ni tu hidup ayat berlaku. Betullah. Kita tengok orang masuk Islam dengan sebab kaji tafsir ya. Kaji ke apa? Kaji ayat lagu ni ya. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَوْقْ دِيَا وَقْ سَتُّ لَقْسُ kita tengok dalam Quran ni ada dah laksu penuh dah satu laksu yang penuh dah dalam surah tu Yasin pun ada nah dalam surah Nuh surah ni banyak hal-hal langit bila ke usah ayat datang tu sebut hal langit nah sama sebut habomi tu sebut habit matahari sama dengan sebut bulan. Wis sama-sama. Panggil tak ijaz raqmi. Satu kuah masa can di segi apa? Di segi dah bilang ni. Langit, bumi, aku sama. Bulan. Nah, matahari aku sama. Masya-Allah. Nah. Ini makna kata Allah Subhanahu Wa Taala dia, nah dia tu kuasa. Wi matahari yang besar tu. Orang sepakai hari ni nak masuk tak boleh. Dalam matahari. Apa dekat matahari hancur. Nah, hancur. Kalau kapal ke apa nama, nah NASA dah pergi masuk dekat matahari, tak ada masuk dalam matahari lagi. Dekat matahari tu, nah. Apa yang kata? Nah. Hacu. Panah dia tu berapa puluh. Berapa puluh ribu, berapa puluh juta watt dia tu. Panah. Ni makna tak?
Tuhan je kuasa. Kensok gimari, pusing gimari, gapo wasyamsu tajri, dan matahari. Ayat dan satu tanda kebesaran Allah SWT ialah matahari. Matahari itu berjalan, berlari. Di mana? Li mustaqarrin laha, di satu jalan yang dicadang untuk dia. Masya Allah, tajri li mustaqarrin laha. Semua tu zalika taqdirul azizil azim. Takdir. Panggil tu satu takdir, satu aturan, satu nizam, satu baik kata satu sistem yang di dah cede yang disedia oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Bijak. Dah. Hak tu Allah Subhanahu wa taala tak ada silap sikit abu. Tak ada nak mampu, tak ada nak lekat dah. Dah. Matahari bergaduh ke dah. Jalan masya-Allah. Kalau hak Allah tak ada mampu, tak ada lekat. Setengah-setengah kereta kena salib injing dah. Setengah-setengah kereta kena salib pun kena salib injing dah. Tetapi hati manusia tu ada dia mau tubik dalam satu video. Dia mau weh hati manusia. Dah, weh daripada tubuh manusia tak luar. Dok dok gerak, tup 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 dok gerak. Weh. Dah, salib orang boleh. Hati ni bang kata tak gerak lagi. Patut hati kita nak guna lama mana dah? Misalnya saya. Atau ayah. Umur 90. Hati tu lah tu ya. Pakcik umur 100. Atau 90. Atau 80. Hati tu lah tu. Tak ada salah pun. Tapi duduk lak. Dak, 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 dak. Tuk, tuk. Duk, 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 gerak jalan. Siapa buat tu? Dah. Sun'ullah. Inilah kejadian Allah. Ada alladhi ahsana. Dah. Yang Allah SWT dia lah. Dah. Yang elokkan. Sebab itulah. Atqana. Maksudnya tu Tuhan tu Masya Allah. Dia buat gapo? Dia buat molek selalu dah. Sempurna. Bila Allah ni sempurna. Nak banding mata pelam yang kita buh dengan mata asli. Tak sama. Nampak tu? Darah asli kita dengan darah buat. Tak sama. Kulit. Kulit asli dengan kulit buat. Tak sama. Ya sepakalah ni setengah demo tu boleh buat dah. Muka-muka boleh ubah habis dah. Dah. Dada orang apa kata tubuh orang boleh buh, boleh buh go tu, boleh buh go ni. Tapi sama dengan Allah, tak sama. Ini makna tu sunnah Allah. Nah, ini kejadian Allah. Betul lah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tu telah jadikan manusia dah dengan pada apa dengan cara atau dengan apa yang kata dengan semolek-molek, dengan secomel-comel, secantik-cantik. Nah, kejadian kita tu sempurna kita. Masya-Allah. Pani tu hebat langit, tu hebat matahari, tu hebat gapo? Patu tu hebat boleh nak menghancurkan. Boleh nak hipong matahari dengan bulan. Nah, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Di hari kiamat esok tu hipong dah. Hipong matahari dah dengan gapo? Dengan dah. Hipo matahari dengan bulan mai duduk sekali bulan. Dunia tak leh. Ada ke matahari duduk sekali bulan tak temu lagi? Ni ayat lepas tu nak apa nak ayat pula kata matahari tak ada. Tak leh turun, tak leh hamat. Bulan. Bulan degah lagi. Lepas tu walal lailu sabiqun nahar dan malam tak leh apa, tak leh litas hari. Siang hari. Ini tu ada ayat kita baca gapo ayat ni duk nok Jadi khatamah kita tu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita tengok situ wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan mentari berlari dan di satu tempat yang ditetapkan untuk dia atau di satu jalan yang ditetapkan untuk dia satu re. Dah. Ray ni mana tu? Batah dia lah. Jalan dia tu dia berjalan situ. Tak ada atau kesok gitu jauh ke, gitu beradu ke. Nah, habis peteri ke tak ada. Masya Allah. Ini mustaqarrillah. Dhalika taqdirul azizul alim. Mari pula. Wal qamara qaddarnahu manazil. Ni. Wal qamara. Sebab bulan ni kita boleh nampak. Matahari ni kita nak jenguk tengok-tengok. Nah, acak-acak tu setiap pernah mata. Nah, ya panggil tak boleh nak tengok satu matahari. Nah, sekadar kita kadang-kadang boleh nak tengok matahari tu, selalu dah mata kita keruk dah. Mata kita turun dah. Pecah.
Tapi bulan ni Tuhan tunjuk dah kepada kita. Katanya wal qamara, dan matahari atau bulan tu qaddarnahu manazil. Qaddarnahu manazil. Dan waw tu waw ataf juga, wa ayatul lahumul qamar. Dan satu tanda, satu ayat bagi mereka itu kita ni lah. Kita ni hamba Allah sebagai lahum kita boleh, lahum juga kepada musyriki Mekah boleh, dan kepada kafir semua pun boleh. Wa ayatul lahumul qamar. Di sini dia hazah. Wa ayatul lahum, dia sebut wal qamara. Al qamara sini dia berguna dengan nasab. Maka di sini ulama nahwu dia kata boleh dua sudah. Boleh wal qamaru dan boleh wal qamara. Karena apa? Karena nafi', dia baca dengan wal qamaru qaddarna. Dan baca jumhur, nasab di atas ishtighal. Wal qamara qaddarna. Wal qamara, dan bulan itu qaddarna. Kami takdirkan, kami aturkan, kami letakkan rumuh-rumuh yang ditetapkan untuknya. Sebenarnya bulan bila di sini nama goni, bila dia naik sikit nama goni. Manazila daripada manzil. Manzil tempat duduk. Saat ni matahari saat ni dia guna dengan tajri lari. Tapi bulan ni guna dengan tepat. Bila wadu sini berhenti di sini nama goni. Bila naik sikit nama goni. Bila naik lagi nama goni. Nanti kita sebut nama-nama bulan dah, nama bulan. Apa besar-besarnya kita tahu dah kata nama bulan tu. Gapo nama-nama bulan? Dua ya. Anak bulan, bulan purnama. Tak kita tahu. Dah al-Badru, al-Hilal. Anak bulan Hilal. Lepas tu al-Badru, bulan purnama. Ni mana tu? Hak kita tahu dengan cara tu apa? Maka di sini tu wal qamar qaddarnah. Qaddarnah mana kata apa tu qaddarnahu? Qaddarnahu di sini mana sayyarna, kami jadikan baginya. Gapo? Sayyarna al-qamara wa ayyanna lahu manazil. Kami jadikan, letakkan bagi bulan itu manazil, rumah. Manazilul qamar. Rumah bulan. Lepas tu kita tengok agama lainnya juga dia main dah, main 12 rasi dah. Kalau Arab juga dia ada Najmul Jauza, Najmul Gotu, Najmul Goni dah. Lepas tu tu ilmu dia, ilmu apa, ilmu yang diajar oleh agama masing-masing lah. Tapi kita ni Islam ni kalau sekadar turut nama bulan tu, kita tak bulan dah. Inna apa yang kata? Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahra. Sungguhnya dah bilangnya bulan. Bulan hak sing dengan apa nama tu? Bukan bulan ni, bukan kata dah. Bulan sifat bulan tu, zat bulan tu. Apa yang kata? Bila cukup 13 hari satu bulan, 30 hari satu bulan, 29 hari satu bulan. Kita ni 12 hari cukup lah tu. Tapi hak ni bagi zat bulan ni. Diri bulan ni ada nama juga. Sampai tu bila tengok Arab kan. Bila kita pergi kat Lebanon, kat Syria. Kalau kita pahamnya Muharram, Safar, Yanair, Februari, Disember, Mac, Junio, Julio, apa tu dah. Hak dia. Lepas tu Arab dia guna kanunan awal, syubah. Azab. Gapo lagi? Kita tu gapo duk sebut kanunan awal, syabak, azar. Dia pun kata hak agama dia. Hak agama Greek mari duk royak hak gapo. Hak sia dah. Hak agama sia ni. Mata dia tengok apa tahang lah. Tahang ni tahang gapo ni? Tahang lepas tahang saya pun tak ada duk. Lain sangat lah. Hak tahang lepas tu tahang gotu. Lepas tu hak tahang ni pula tahang gotu, ibu gotu, ibu gotu ni. Lepas tu dia jadi duk syirik pula dengan apa, dengan tahang pula. Tahun ni tu orang apa, balon tu banyak ni. Sebab gotu. Satu ilmu yang ilmu nujum, Islam tak kena juga. Islam tak ada anuyak pula lah gotu. Katanya, dah mengwanuk hari tu, bulan tu, dah tahun tu,
Tahan kuda, tahan gapo, mu ni akan akan kaya, akan dan akan jaya, akan gapo hok tu kerja demo lah. Artinya kita nak ayat kata, Tuhan ayat kata bagi apa? Bagi bulat tu, diri bulat, zat bulat tu. Ada juga apa? Adanya tempat dia tu, manazil. Wal qamara qaddarnahu ay sayyarnahu manazila. Jadi dah duk dalam sebulan tu. Sebulan tu ya duk tempat masing-masing. Naik sekerat ni, nah, naik hari ni naik duk sini. Satu manzil. Lepas tu cerah. Nah, esok pula nampak duk sini pula. Ha, ya bulan ni ya bukan sepengah matahari. Matahari ya naik turun. Bulan ni ada sini hari ni, esok tak ada dah, duk lain pula. Lusa duk lain pula. Nah, nampak tu? Tulak duk lain pula, seminggu duk lain pula. Lepas tu raik dua-dua hari, gimana? Bekali gitu. Dah, bekali gitu berehat, tak ada nampak bulan ni. Dua-dua hari duk mana, eh? Lepas tu tempat kita ni bukan nampak bulan semua. Ada kita duduk sini, lino di bukit, ada-ada. Dah, abang kata, bulan tu tak apa, tak nampak. Nampak bulan sungguh-sungguh di rumah kita ni berapa hari je? Sebab apa? Sebab raik banyak. Sebab raik dengan awal lagi. Raik dengan ya naik kot lain, duduk lain. Mak kata, bulan ni dia tak sama dengan matahari. Matahari dia naik. Kalau kita rajin pun rajin. Rajin suluh dia. Ada dia mau suluh. Dia mau pukul. Dia mau bantu. Dah. Dengan muka amat. Tengok dia naik situ, turun situ. Boleh. Lepas tu ya, bila dia tayar untuk kita tengok, dia buat dengan cara regah lah. Turun naik, turun naik. Tak apa. Ini matahari. Boleh tak? Hari ni tak sini. Esok di situ. Lusa di situ. Hari ni bulat mulut. Esok kurang sikit. Lusa kurang lagi. Bawa terkat kena habis tu. Supaya apa? Supaya lepoh. Tamah. Supaya lepoh nyu. Macam mana? Rekong halu ya. Nah, ni bagaimana kata? Wal qamara qaddarnahu manazil. Maka, manazil al-qamar yang terkenal adalah likungi bangsa Arab atau orang Arab ni, di sisi orang Arab ni ada 28 tempat. Manazilul qamar. Dah waqal qamar qaddarna manazil. Dah. Kalalah makbule manazilul qamar. Kalalah bita mawaqi'un nujum. Fala uqsimu bi mawaqi'in nujum. Fala uqsimu bi mawaqi'in nujum. Nah, itu mawaqi' ni manazil, rumah. Rumah tempat dia, tempat berhenti. Hari ni nampak sini, cerah tak ada. Esok pula nampak situ, cerah tak ada. Esok pula nampak sini. Dah, khok kesok. Mana? Al-manazil, manazil al-qamar, rumah-rumah boleh. Dah, di sisi orang Arab tu 28. 28 tempat. 28 rumah. Yanzilul qamar kulla lailah. Nah, fi wahidin minha. Bulan tu dia berhenti beradu di rumah tu tiap-tiap malesa. Dia tak ada nak lakuh. Nak kelajuk geduk di hak lain. Misalnya rumah ni, buat telu so lakuh dua rumah dak. Rumah ni pula. Tapi orang Arab dia nak tengok bitel, nak tengok gapo? Sebab itulah di sana ada ilmu, bukan ilmu ghaib, ilmu tajribah. Ilmu tajribah ni tengok bitel, di situ tu dah jalan ke situ. Di situ tu wa bin najmi hum yahtadun suku. Jadi orang duk laut dia kena tengok bitel lah. Nak klik pada kampung dia tengok, sebab dalam laut tidak ada api merah. Tidak ada batas. Air umur nak tengok mana ki kanai gelap lemak. Kena naik tengok langit, tengok dah pada bitel. Ni mana tahu ni bitel. Hak bulan pun ya ada tempat-tempat dia pula. Maka negeri Arab ni atau orang Arab ni, nah, dia bila dia sebut ha bulan ni, dia kata bulan ni ada 28 rumah. Sebab dua hari itu untuk nak saling. Saling apa? Kalau lah bulan cukup apa? Cukup 30 hari, ya saling sehari. Kalau bulan tu cukup 29, ya saling dua hari. Saling dua hari maksudnya nak naik semula pula. Tapi itulah kita tak duk tunggu dah. Tunggu ke apa? Tunggu naik, tunggu nampak ke apa tu? Nampak bulan. Bulan ke apa? Bulan Ramadan. Nak esok nak puasa. Atau bulan Syawal, esok nak raya. Nampak pun nampak sikit, bukan semua orang boleh nampak.
Nah, kita tengok tempat tu lah, tapi tak nampak demo ni weso. Tengok demo tengok, dengar tengok anak bule di sebelah jahat kan. Tengok kita nak tengok aci dah. Mano ha? Demo tu klik-klik. Nampak lah, mano. Tak nampak sekabut kita tak pandai. Demo tu agak pandai. Nah, boleh tengok boleh apa. Ada ada, tak ada tak ada. Nah, ni mana kata? Cara-cara dia. Maka orang Arab dia sebut dia dia kata 14. 14 tempat tu Yamaniyah. 14 tempat dah sebelah balik Yemen. 14 tempat pula sebelah balik mana? Sebelah balik Syam. Syamiyatun wa Yamaniyah. Gapo Syamiyah? Syamiyah ni belah balik Syam. Ha, jadi bulat-bulat tu duk naik sebelah balik Syam, duk jatuh sebelah balik Yaman. 14 tempat balik Syam, balik 14 tempat balik Yaman. Maka di situ tu kita dapati dia dia bagi dah. 14 dah, 14 ada 14 tempat kat sebelah Syam. Ha, dia sebut dia kata apa? Dah, dia sebut sini dia dia kata Asy-Syartain, Al-Batin, Ath-Thuriyya, Ad-Dubran, Al-Haq'ah, Al-Han'ah, Al-Dhira', Al-Nathrah, Al-Turqah, Al-Jabhah, Al-Zabrah, Al-Sarfah, Al-Awa' was-Samak. Dah ini akhir Syamiyah. Ni. So, nun dia buat tempat dia tu. Kalau lah sebelah balik Yaman pula. Dah, nama dia apa? Nama dia Al-Ghafar, Al-Zabanan, Al-Ikhlil, Al-Qalbu, Al-Shawla, Al-Na'aim, Al-Baldah, Al-Sa'ad al-Dhabih, Al-Sa'ad al-Bala', Sa'ad al-Su'ud, Sa'ad al-Akhbiyah. Dah, Muqaddim al-Dalu, Muakhir al-Dalu, Wal-Hut. Dah, ini bagi kata sebelah jadi dia naik 28 hari, 28 tempat. Hari ni duduk sini, esok duduk situ, situ. Sampai tengah, dia turun pula. Turun tempat tu, tempat tu, tempat tu, tempat tu. 28 tempat. Wal qamara qaddarnahu manazila. Daripada kecil, daripada sepenggal lidi apa? Lidi yang rekod atau daunnya dah, daun tamar yang rekod. Itu apa? Lepoh tamar. Lepoh tamar yang rekod yang tidak ada apa? Yang tidak ada daun lah. Kita nampak rekod dah mula-mula timbul kan. Lepas tu dia naik. Wal qamara qaddarnahu manazil. Dia naik so 2 3 4 5 6 7 14. Dah 15 16 17 18 19 20 sampai 28 hatta adakal urjunil qadim ya klik adi seperti apa seperti urjun urjun ni lepoh tamar yang kering yang rekok halu klik semula pula bulat tu bulat tu bulat situ bulat tu tapi oleh kerana cahaya matahari duk suluh dia tu menyebabkan hak ni suluh penuh masya-Allah ni masya-Allah nah ha, kita boleh tengok boleh-boleh kita gamak dulu dah. Ah, maka sakut dengan bulan ni banyak karo pula kita boleh kecek pula. Sakut dengan bulan Islam kita tu nah. Turuk bulan ke apa? Bulan qamariyah. Kira tahun tahun syahrul qamariyah. Agama lain syamsiah tengok. Esok pimai. Hari ni gapo? Hari ni hatta klik. Songtai pikau. Anu esok pula dah tahun rap pimai. Buku 12 hari. Ya kira apa? Kira bulan dia tu. Kira tahun dia tu tahun. Nah. Bulan dia tu bulan syamsiah. Kita ni kira turut apa? Turut qamariyah. Tapi tu main kata tahun-tahun tak sama. Nabi SAW dia puasa dia tu. Puasa 8 atau 9. Nah. 9 kali puasa atau 8 kali puasa. Nah, 29 hari ya. Dan yang lain tu 30 hari. Mana kata duduk 9 tahun. Duduk puasa tak cukup 30. 29, 29, 29. Lepas tu ni adalah lama-lama sekali 30 cukup. Lepas itulah Islam dia cukup apa? Dia turut Ashhurul Qamariyah. Mai Quran apa ayat pada kita? Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahra. Nah, adanya 4 yang haram minha arba'atun hurum. Marinya dah. Dalam apa? Dalam hadis ulama mari istinbat mari ayat Syahrul Muharram, bulan Muharram, Safar. Nah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Awal, Jumadal Tsani, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah cukup 12. Ni mana tersakut dengan bulan. Ni mana kata kita dengan bulan tu ada ikut teh, ada apa? Ada sakut teh juga. Mari pula tengok bulan sakut gapo dengan dengan diri manusia pula.
Bulan ni bila bulan purnama, bulan penuh ni. Ulama ayat kata bila bulan penuh, bulan tem duang dan tempo tem duang ni dia mari duduk dengan apa? Dengan duduk dekat dengan bumi. Bila duduk dekat dengan bumi, kalau hari cerah, hari bulan penuh, bulan cerah alat pasir. Alat pasir naik. Bila bulan khalu alat suhu. Bagi tu kat darah manusia. Orang perempuan Allah Subhanahu Wa Taala dia apa? Dia wui pada orang perempuan ni sebulan sekali salin darah. Darah semua gelgok pak dah. Sakit dah gelepa retina nak boleh apa? Nak boleh tubik apa? Nak mari bulan ni tu kan. Oh, ho sakit kita riate kita tak kuasa. Apa tak tahu apa kita riate. Dan sakit pasal mana? Hok tu gelepa dah hanah. Dah bang kata itulah gelepa lah. Dah sakit sungguh kalau kena ho sakit. Bo tubik tu segar dah tubik darah semua. Orang yatim pun ada juga orang yatim. Ada ke apa? Ada bang kata mari bulan ni juga. Oh, boleh ke ustaz orang yatim mari bulan ni? Ustaz ada tak? Orang yatim ada bulan ni juga. Tapi bulan ni orang yatim tak tubik. Bukan tubik betul darah dak, betul tukar hormon. Tapi itulah orang yatim satu ketika dalam sebulan tu kena ada beberapa hari dia tak sejumpa dengan orang. Yang pihak mari claim dia. Yang pihak mari duk apa duk itu dia duk kuan dia nanti dah dia bekan kau tu. Ha, lepas tu ulama mari cik katanya ketika mana ketika bulan tu dekat dengan bulan purnama oleh ke orang yang nak bekan darah duk gelegak. Mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh puasa. Dah darah kita gelegak dah tu suruh puasa. Dah 13 14 15 hari putih. Hari bang kata bulan nak purnama. Bila bulan putih tu Nabi suruh kita puasa. Betullah disunatkan puasa ke apa? Nah, puasa salasata ayyamin min kulli syahrin. Ulama sebut mai kata ayyamul bid, hari putih. 13, 14, 15. Hari tekah tu orang bekan. Dah satu mahalai di Jerman, dia buat satu wicai. Orang duk bunuh orang, orang yatim duk bunuh orang, duk gocoh, duk balah, duk kelahi sampai boleh bunuh, boleh ter, boleh cicir mayat. Nah, boleh cerah bini, boleh kumkun orang. Tekoh darah gelegak ambil di deh ambil di 12 13 14 15 16 sampai ke botol bulan tu kho hal apa tu kho cerah dia kho kurang tu jadi orang kho kurang tekoh dia gelegak tu ha yang nak masuk dekat dia nak tell orang nak gapo waktu Nabi suruh kita puasa bila tengok hikmat apa hikmat bekel pula ni bekel hijamah ni Nabi dah sunnah dia tu bekal bila? Bekal 17, 19, 20. Lepas pada dah gelegak sudah dah. Bawah tu 13, 14, 15, 16 tu baru gelegak. Hormon orang yatim tu tukar. Tapi jadi mari pening kepala, mari tak sedek gacak dengan orang nak duduk sore, katuk pitu jangan pia. Dah nak duduk tidur sore tak tidur lah tu eh. Tak sebab anak masuk le bilik, tak sebab bini masuk terasa tak sebab kecek. Dah tak ada main gapo ni, kodok dia. Agak tak hidup perap hormon dalam tubuh dia. Nah, patutlah Nabi suruh bekal 17, 19, 21. Dah ni sakut dengan bekal pula suruh wei darah semua tu. Dah bila darah semua dah gapo banyak dah tubuh, kita perkila tak main katik, kau dia ada beku. Bila beku tu, nah, lihat ke okay, gapo tu dah tubuh tu. Ah tu ni adik gapo ni adik. Nah, tip situ wacai tip. Sini tip, sini lekat, sini dah kai mana lihat su. Kok tu kok ni. Dah kolesterol pun su. Bila sungai mari tu lekat sini tip situ tip dia orang belakang tip dia apa dia orang besar di tip ha? Tip di hati tu ustaz wacai dah panggil tu sumak bila sumak dah temu bocor saya lihat tag hot tag kau ni kalau kau sah ni dua wacai lumle wacai tu wacai oh pelak apa bukunya sumak darah kita tu kita tak main kila kita tak ada duk tubik dia tu retina tu hebat betul baik. Nah, tapi kalau tak tubik selerok juga. Kalau tubik sikit pun selerok juga. Yang tubik itu sepenuh. Itulah retina, cara saling darah dia tu dua perkara. Pertama kali beranak. Nah, kalau bagi orang nikah ya dia apa dia beranak lepas dia beranak tu segar tu eh. Nah, segar, cuci, tak ada penyakit. Dan sebab itu baik kalingan beranak. Lepas tu kalau orang tak ada menikah baik tubik kalingan haid. Dia mari haid molek tu bukan bala nah. Salah satu nikmat yang Tuhan beri pada retina. Sampai kulit retina nipis, kulit retina molek, licin. Tak sebab kulit apa, kulit orang yatim. Kasar, rasak, tebal gapo tu. Dah, kulit dia sebab retina tu Tuhan tukar sudah.
ni sakut dengan nah bulat saudara dikasihi. Mari di agama lain pula kecek pula ha bulat. Oh, tengok agama dah pengata agama Lahutiyah, agama yang dibawa oleh apa? Oleh Yahudi ke apa nama tu. Ya sakut kalau bulat pun nama ni orang ni adi bakai ni adi sidigalo, ni adi vampire ni adi dah Dracula ke apa nama. Tengok, tengok ada lepo dalam Kusna Goye dia, orang adi mapa bila? Mapa tu bila tukar bulat purnama orang tukar jadi menata jadi kau tu jadi kering tu agama dia. Ya wak goye ya wak kapo. Kita Islam dak kita tukar tu tu. Kita puasa. Dah. Ha puasa. Kalau banyak doa tu doa kita bekal. Ya benar tak ayuh leh. Nah, boleh kita apa kita usaha tu apa yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni berkenaan dengan bulat. Saudara dikasihi. Banyak lagi lah yang kita nak kecek tapi oleh kerana masa kita pun telah sampai pada hujungnya. InsyaAllah kita akan sama pula pada siri yang ke-24 pula. Sila dan salah saya minta banyak-banyak. Benar dan betul itu hidayah dan taufiq pada Allah SWT. Kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.